Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa kembali dengan saya di Ireng Sukoco Channel. Kali ini saya mau kasih info tentang progres minggu ke-1 pekerjaan pembangunan rumah pribadi di Kulon Progo, Yogyakarta. Pekerjaan pembangunan rumah pribadi ini diborongkan atau kontraktornya adalah PT Putra Potrogaten. PT Putra Potrogaten memang berkedudukan di Kulon Progo. Di dalam minggu ke-1 ini, semua pekerjaan cut and fill atau pengurukan dan perataan lahan serta pemadatan lahan tentunya sudah selesai dilakukan. Kita bisa melihat mobil dump truck sudah sampai di ujung lahan yang dikerjakan. Perlu saya ralat yang sebelumnya saya bilang bahwa tanah yang kita kerjakan ini luasnya adalah 450 meter persegi. Ternyata saya salah bahwa tanah yang kita kerjakan ini adalah luasnya 490 meter persegi. Dan rencana pekerjaan ini adalah 6 bulan atau 24 minggu. Dan hari Rabu besok tukang sudah libur karena libur hari raya Idul Fitri. Praktis tentunya di minggu kedua tidak ada pekerjaan di lokasi proyek ini. Dan di akhir pekerjaan minggu ke-1 ini, alat berat atau ekskavator kita karyakan untuk menggali lubang pondasi sekeliling pekarangan. Jadi kita lebih cepat menggali pondasi karena paculnya cukup besar dari ekskavator ini. Dan tentunya nanti mulai minggu ketiga, tukang-tukang yang bekerja di sini sudah mulai mengerjakan pondasi pagar keliling, melanjutkan pembuatan pagar bumi di sekeliling tanah yang luasnya 490 meter persegi ini. Dan ini tanah di sekitarnya memang lebih rendah dan memang disetting bahwa pekarangan yang dikerjakan ini tanahnya lebih tinggi dari tanah di sekelilingnya karena level yang digunakan atau standar ketinggian tanah yang digunakan adalah menyamai jalan lingkungan yang ada di lokasi ini. Bagi yang berminat mau membangun bisa menghubungi handphone pulsa saya 0812-802-86226 dengan saya Ireng Sukoco. Mungkin hanya ingin membuat gambar dan RAB-nya saja boleh, karena kemarin ada yang menelpon saya untuk mengerjakan gambar, rencana gambar dulu dan RAB-nya, membangunnya setelah itu. Dan yang minta digambarkan adalah orang yang tidak jauh dari lokasi proyek ini. Itulah info dari saya, Ireng Sukoco Channel. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat untuk semuanya. Dan tentunya tidak lupa, salam sukses selalu.